Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada muqaddimah yang ketiga. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlisan lahuddina. Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk senantiasa menaatinya, bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihi salam adalah an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah kepada Allah yang satu saja, mukhlisan lahuddina, dengan memurnikan semua ibadah hanya untuk Allah semata. Jemaah sekalian, inilah muqaddimah yang ketiga, yaitu pembahasan tentang Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau masih pada kebiasaan yang baik, yaitu beliau memulai dengan sebuah peringatan untuk kita, i'lam, ketahuilah. Artinya perhatikanlah dengan baik. Kemudian dengan doa, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadamu. Di sini juga ada pelajaran bagi setiap da'i, setiap ulama, setiap pengajar, setiap ustadz, untuk bersifat kasih sayang dan penuh kelembutan kepada orang yang dia ajarkan atau orang yang dia dakwahi. Di antara bentuk kasih sayang dan kelembutan itu adalah mendoakan kebaikan. Inilah teladan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Kemudian, jemaah sekalian, inilah mukaddimah yang ketiga, membahas tentang Al-Hanifiyah. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam, apa pentingnya jemaah sekalian? Paling tidak ada tiga alasan mengapa penulis rahimahullah membahas tentang Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasan yang pertama adalah karena Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, dan perintah kepada Nabi SAW di sini mencakup perintah kepada umat beliau, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 123. Thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Dia adalah seorang yang hanif. Dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dari ayat ini, Allah menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim AS seorang yang hanif, sehingga para ulama mengistilahkan ajaran beliau dengan Al-Hanifiyah, dinisbatkan kepada sifat beliau yang Allah sifatkan untuk beliau, seorang yang hanif. Apa artinya jemaah sekalian?
Nabi Ibrahim Allah sifatkan sebagai seorang yang hanif, artinya adalah beliau orang yang selalu beribadah hanya kepada Allah dan berpaling dari semua peribadahan kepada selain Allah. Itu makna al-hanifiyah. Maka ini alasan yang pertama. Kita dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang yang hanif. Sehingga kita perlu tahu apa agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, mengapa penting kita membahas atau mengenal ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membantah syubhat yang dihembuskan oleh Yahudi dan Nasrani dan juga kaum liberal masa ini. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu seorang Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Atau mereka bilang kamilah Yahudi dan Nasrani, masing-masing dari mereka mengklaim sebagai pengikut sejati Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya jangan heran jemaah sekalian kalau sampai hari ini mereka pun memuliakan Nabi Ibrahim. Mereka namakan anak-anak mereka dengan Abraham. Maksudnya dalam bahasa kita Ibrahim. Nah, orang-orang liberal mereka bilang Ibrahim adalah milik semua agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Maka jemaah sekalian, Allah telah membantah mereka semuanya. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana hanifa muslima. Kata Allah, Ibrahim bukan seorang Yahudi. Bukan pula seorang Nasrani. Tetapi beliau seorang yang hanif lagi muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini alasan yang kedua untuk membantah orang-orang yang kufur kepada Allah tapi mengaku pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Alasan yang ketiga jemaah sekalian adalah agar kita memahami agama para nabi terdahulu. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan seluruh para nabi, adalah mentauhidkan Allah. Sehingga apa yang diamalkan oleh umat Islam hari ini adalah mengamalkan ajaran seluruh para nabi dan rasul. Bukan suatu ajaran yang pertama sekali ditemukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula oleh para ulama kita, tidak. Tapi ajaran ini adalah ajaran aslinya manusia. Karena nabi pertama adalah manusia pertama. Begitu pula para nabi setelahnya. Ajaran mereka sama, mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang perbuatan syirik. Di surat An-Nahl ayat ke-36, Allah menegaskan ajaran seluruh para nabi dan rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini membuktikan kepada kita, hanya Islam yang masih mengikuti ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Sebagaimana akan kita bahas di sini, agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga seluruh para nabi dan rasul. Dan terkadang Allah menyebutkan secara khusus satu persatu apa yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Di antaranya Allah sebutkan tentang seruan dakwah Nabi Isa alaihissalam, ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum, wahai bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi jemaah sekalian, inilah ajaran Nabi Isa alaihissalam, ajaran Yesus yang sebenarnya. Maka pengikut Yesus sejati adalah umat Islam, karena hanya umat Islam yang mengamalkan ajaran beliau, yaitu menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada diri beliau, tidak pula kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi jemaah sekalian, ini tiga alasan penting mengapa kita harus mengetahui agama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Maka Syekh menjelaskan agama beliau adalah antabudallaha wahdahu mukhlisan lahuddina. Engkau beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Dengan memurnikan seluruh ibadahmu hanya untuk Allah semata. Inilah ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Surat An-Nahl ayat 123. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim. Dia adalah seorang yang hanif, yang menyembah hanya kepada Allah dan berpaling dari semua yang disembah selain Allah. Begitu pula surat Ali Imran ayat 67 tadi. Walakin kana hanifan muslima, kata Allah, akan tetapi Ibrahim seorang yang hanif lagi muslim. Yang hanif, yang beribadah hanya kepada Allah, yang berpaling dari semua selain Allah, lagi muslim, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Begitu pula di surat Az-Zukhruf, Allah menyebutkan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku, yaitu hanya dia yang aku sembah. Maka jamaah sekalian, tauhid adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan ajaran seluruh para nabi, bukan ajaran baru yang ditemukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula oleh penulis kitab ini. Kemudian kata Syekh, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas, dan inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuk ini, yaitu untuk beribadah hanya kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Surat Adz-Dzariyat ayat ke-56. Inilah jemaah sekalian tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini. Allah kabarkan kepada kita dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi ini misi, tujuan, mengapa kita ada di muka bumi ini, untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi jemaah sekalian, ibadah yang Allah inginkan adalah ibadah yang dimurnikan kepadanya. Oleh karena itu kata Syekh, wa makna ya'budun, arti mereka beribadah kepadaku, yuwahiduni, yaitu mereka mentauhidkan aku. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan semua peribadahan kita hanya untuk Allah. Inilah arti ibadah yang sebenarnya. Sebagaimana juga kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang menyembah Allah tapi dia masih mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, maka dia belumlah disebut orang yang beribadah kepada Allah. Walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, tapi misalkan dia masih berdoa kepada selain Allah, atau menyembelih untuk selain Allah, atau bertawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya dia bukan orang yang menyembah kepada Allah. Karena yang dimaksud orang yang menyembah Allah adalah yang memurnikan semua ibadahnya hanya untuk Allah semata. Kemudian Syekh berkata, wa a'zamu ma amara Allahu bihi tauhid, dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa a'zamu ma naha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, sebaliknya yang paling Allah benci atau larangan Allah yang paling besar adalah syirik, yaitu beribadah kepada selainnya bersama dengan ibadah kepadanya. Jadi jemaah sekalian, inilah perintah terbesar dan larangan terbesar. Perintah yang paling agung adalah tauhid, dan larangan yang paling terlarang dalam syariat adalah syirik. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi.
Maka sebaliknya syirik adalah dosa terbesar. Karena dosa syirik adalah dosa yang menghancurkan tauhid atau merusak tauhid. Iya. Kalau begitu jemaah sekalian, apabila kita ketahui tauhid adalah perintah Allah yang paling agung dan syirik adalah dosa terbesar, maka dalam hidup ini yang paling penting dalam hidup kita adalah tauhid. Tidak ada lagi yang lain. Karena itulah kewajiban kita terbesar. Sebaliknya, dosa terbesar yang harus lebih kita takutkan, harus lebih kita waspadai dalam hidup ini adalah syirik. Jangan sampai kita takut kepada sesuatu atau khawatir kita terjerumus dalam satu dosa atau bahaya yang mengancam fisik kita, tapi kita tidak khawatir, tidak takut terhadap dosa syirik. Kita harus lebih takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Adapun dalilnya kata Syekh, yaitu dalil bahwasannya tauhid itu adalah kewajiban terbesar dan syirik adalah dosa terbesar, adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Perhatikanlah ayat yang mulia ini. Ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang 10 hak yang harus kita tunaikan. Maka nomor 1, Allah mengatakan, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Menunjukkan kepada kita, inilah hak yang paling agung. Karena Allah sebutkan di nomor yang pertama, di urutan yang pertama. Dan tidak diragukan lagi, Allah adalah zat yang maha besar. Maka memenuhi haknya adalah kewajiban kita yang paling besar. Tidak diragukan lagi. Dan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tidak diragukan lagi, ini adalah kewajiban terbesar karena itu adalah hak Allah. Memenuhi hak Allah adalah kewajiban kita yang terbesar dan hak Allah yang paling tinggi, ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Makanya jemaah sekalian, pembahasan ini juga mengandung pelajaran penting bagi kita, yaitu kita sebagai hamba tidak punya hak untuk menyembah selain Allah. Tidak punya hak untuk memilih siapa yang hendak kita sembah kecuali Allah. Sebagaimana kita tidak punya hak untuk memilih agama selain Islam. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Allah yang berhak disembah. Dan hanya Islam yang mengajarkan untuk menunaikan hak Allah ini. Kalau kita menyembah kepada selain Allah, berarti kita tidak menunaikan hak Allah. Kalau kita memilih agama selain Islam, berarti kita tidak mungkin menunaikan hak Allah. Karena semua agama selain Islam mengajarkan kita untuk melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran, yang berarti kita tidak menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manusia tidak punya hak memilih agama selain Islam atau menyembah kepada selain Allah. Lalu apa hak manusia? Di dalam lanjutan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Adapun hak hamba atas Allah yang Allah berikan kepada mereka adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi dosa syirik adalah jaminan keselamatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tauhid jaminan keselamatan dari semua musibah dan malapetaka. Tauhid adalah jaminan keselamatan dari semua musibah dan malapetaka. Oleh karena itu, sering kita sampaikan, sebagaimana juga disampaikan oleh para ulama, bahwa doa yang dibaca ketika kita menghadapi kesulitan, di antaranya yang paling afdal adalah doanya Nabi Yunus alaihi salam. Karena kandungan yang terdapat dalam doa itu adalah tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Nabi Yunus alaihissalam berdoa di dalam perut ikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Yaitu engkau tidak pantas dipersekutukan. Engkau maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Jadi, diawali dengan tauhid. Yang kedua juga tauhid, mensucikan dari kesyirikan. Mensucikan Allah dari kesyirikan. Kemudian ditutup dengan taubat. Nabi SAW bersabda tentang doa ini, da'watu zinnun idha da'a wa huwa da'watu zinnun idh da'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaba Allahu lahu. Doanya zinnun, kata Nabi SAW, Nabi Yunus AS ketika beliau berada di perut ikan, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau dari apa yang mereka persekutukan. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim, ampunilah dosaku. Fa innahu lam yad'uha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stajaba Allahu lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam keadaan apapun kecuali Allah pasti mengabulkan doanya. Maka jemaah sekalian, di hari-hari yang kita hadapi seperti ini, di tengah ancaman wabah virus corona, perbanyaklah doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah muqaddimah yang ketiga dari kitab Thalathatul Usul. Semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bismillah, bagaimana caranya mengajak suami yang susah untuk diajak kajian? Yang pertama, sampaikan dakwah kepadanya. Sampaikan dalil-dalil tentang kewajiban dan keutamaan menuntut ilmu agama. Di antaranya, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa seseorang tidak akan meraih kebaikan apapun kecuali dia menuntut ilmu. Makin banyak dia menuntut ilmu, makin banyak kebaikan yang dia miliki. Makin sedikit dia menuntut ilmu, sedikit pula kebaikan dalam dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, pahamkan dia dengan Allah akan pahamkan dia dengan agama. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, menuntut ilmu itu adalah jalan kemudahan masuk surga. Maka kita harus takut. Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Itu kita harus takutkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Jadi sampaikan kepadanya dalil-dalil. Apakah disampaikan langsung atau melalui tulisan? Iya. Atau melalui video yang dikirimkan. Kemudian tugas kita hanya menyampaikan. Setelah itu doakan kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Iya. Apakah mendakwahi keluarga dengan cara men-share hadis sahih dan fatwa ulama itu termasuk berdakwah yang kurang adab? Karena setelah anak share postingan tersebut, mereka seperti berubah sikap terhadap anak. Jawabannya tidak, itu justru cara yang sangat bagus. Kita dapatkan sebuah hadis disertai dengan penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kita share, maka itu adalah sangat bagus. Dan jangankan kita jemaah sekalian, kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kurang apa lagi dakwah beliau, kurang apa adab beliau, kurang apa ilmu beliau, tetapi yang terdepan dalam memusuhi beliau adalah keluarganya sendiri. Jadi memang harus dihadapi dengan kesabaran. Makanya sudah kita bahas di mukaddimah yang pertama, harus sabar. Makin besar tantangan yang kita hadapi, makin besar kesabaran kita, maka makin besar pula pahala kita. Jadi teruslah berdakwah dan bersabarlah. Wallahu alam. Sebelum ikut kajian sunnah, Anda banyak dapat hadis-hadis tentang huru-hara akhir zaman, termasuk di dalamnya menyebutkan
tentang suatu wabah yang gejalanya menyerupai flu seperti sekarang. Wallahu alam, saya belum tahu hadisnya. Kalau ada hadisnya perlu diteliti terlebih dahulu. Jadi orang yang berhijrah maka dia harus lebih hati-hati lagi dengan ajaran-ajaran yang dulu dia amalkan atau dia dapatkan ilmunya padahal tidak berdasarkan dalil. Maka harus lebih dia teliti lagi. Iya. Harus diperiksa, harus dicek. Iya. Dan saya belum pernah membaca hadis-hadis tersebut. Hanya saja jemaah sekalian, ada hadis sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min amaratis sa'ah an yadhhara mautul faj'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat akan muncul atau akan banyak kematian yang tiba-tiba. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah kematian yang tiba-tiba. Ya. Dan ini masuk dalam tanda kiamat kecil. Dan sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil itu banyak. Diutusnya Rasulullah SAW saja, itu sudah tanda-tanda kiamat kecil. Sudah termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Dan yang paling penting bagi kita adalah bukan memprediksi kapan hari kiamat. Bukan itu. Atau memprediksi kapan munculnya tanda-tanda kiamat besar. Seperti munculnya Al-Mahdi. Begitu pula munculnya Dajjal, turunnya Nabi SAW. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah apa persiapan kita. Dan sejak Nabi SAW diutus, hendaklah kita mempersiapkan diri seperti yang beliau contohkan kepada kita. Dan beliau pernah bersabda, "Bu'istu ana wa sa'aka hataini." Aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini saja, yaitu sangat dekat. Jadi ini bukan hal yang baru, tanda-tanda kiamat seperti ini. Diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah merupakan tanda kiamat. Dan ketika seorang Arab Badui bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Beliau tidak menjawab pertanyaan waktu kapan terjadinya. Tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Tidak. Beliau malah balik nanya, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Orang Arab itu mengatakan, "Hubbullahi wa rasulih," mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma aman ahbabta," engkau akan dibangkitkan bersama yang kau cintai. Yaitu kalau kamu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan dibangkitkan bersama beliau. Jadi, yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh. Jangan sibuk memprediksi, kemudian membuat ramalan-ramalan dan menghubung-hubungkan, mencocok-cocokkan antara peristiwa-peristiwa dengan hadis-hadis tanpa adanya dalil. Iya, jangan seperti itu yang kita lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh. Dan ingat jemaah sekalian, kematian kita adalah hari kiamat juga. Yaitu kiamat kecil. Kematian kita adalah kiamat kecil. Itu yang paling penting bagi kita. Mempersiapkan diri menghadapi kiamat kecil. Karena itu sudah lebih pasti. Tidak lama lagi kita akan pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Iya. Wallahu'alam. Apa saja amalan hati yang menyelisihi kekafiran? Jawabannya adalah semua keyakinan yang bertentangan dengan kekafiran. Dan kekafiran itu sangat banyak bentuknya. Contohnya, meyakini ada yang berhak disembah selain Allah. Itu adalah keyakinan kufur. Maka kita selisihi dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Itulah keyakinan terhadap tauhid. Iya. Meyakini kebenaran Al-Quran. Ini yang menyelisihi keyakinan orang yang kufur kepada Allah, yang meyakini Al-Quran itu mengandung kesalahan. Atau Al-Quran sudah tidak cocok lagi dengan zaman ini. Atau Al-Quran hanya cocok untuk orang Arab. Maka kita yakin Al-Quran harus jadi pedoman hidup setiap Muslim.
selamanya benar sampai hari kiamat dimanapun muslim itu berada. Demikian seterusnya. Jadi semua keyakinan terhadap ajaran-ajaran Islam maka itu menyelisihi kekufuran. Baik. Bismillah, Ustaz, apakah benar kalau di Makkah sudah tidak ada yang tawaf, maka tidak ada lagi yang mengelilingi Ka'bah sebagai poros bumi. Maka dunia tidak akan seimbang, terjadilah berbagai macam kekacauan. Tolong penjelasannya. Ini termasuk ucapan tanpa ilmu. Termasuk ucapan tanpa ilmu. Kalau seandainya itu benar, jemaah sekalian, tidak mungkin para ulama melarang untuk tawaf di Ka'bah atau melarang memasuki Masjidil Haram di hari-hari seperti ini. Gak mungkin. Kemudian juga, di masa jahiliyah, yang mereka lakukan terhadap Ka'bah, itu lebih parah daripada dibiarkan kosong. Apa yang mereka lakukan? Mereka letakkan di situ patung-patung. Ratusan patung mereka letakkan di Ka'bah dan di sekitarnya. Mereka lakukan dosa terbesar di situ. Kemudian mereka tawaf dalam keadaan menghina Allah, yaitu tawaf sambil telanjang. Itu orang musyrik jahiliyah. Itu jauh-jauh lebih parah daripada membiarkan Ka'bah itu kosong. Yang mereka lakukan adalah menghina Allah. Kalau seandainya Ka'bah itu dibiarkan kosong, atau tidak ada lagi orang yang tawaf, itu menyebabkan kekacauan, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dahulu, itu lebih parah lagi. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk ucapan tanpa ilmu. Iya. Justru hari ini, kalau kita biarkan orang tawaf, berkumpul bersama, itulah yang akan menyebabkan kekacauan. Itulah yang akan menyebabkan kemudaratan. Karena sudah dimaklumi, kalau terjadi perkumpulan orang, maka virus corona ini akan semakin tersebar. Itu fakta, itu bukti. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjauhi segala yang bermudarat bagi kita. Begitu pula merujuk kepada para ahli. Ini ajaran Islam. Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amri di kalangan mereka, maka yang ingin mendapatkan kebenaran akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri tersebut. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan ini. Kata beliau, dalam ayat ini terdapat kaidah adab bahwa segala sesuatunya hendaklah kita serahkan kepada ahlinya. Jadi ini ajaran Islam. Sekarang semua ahlinya sudah berbicara. Semua ahli kesehatan melarang kita berkumpul-kumpul. Begitu pula semua para ulama-ulama besar dari seluruh negeri. Makanya jemaah sekalian, kita sadari kita ini bodoh dalam urusan agama. Jangan kita berpendapat sendiri. Dan jangan kita tertipu dengan para da'i yang menyimpang itu. Yang berpendapat seperti ini. Para ulama, ulama-ulama besar dari seluruh negeri. Dari negeri Haramain, Makkah dan Madinah. Ulama di sana semuanya sepakat. Dari Mesir. Dari seluruh negeri, termasuk MUI kita di Indonesia. Semuanya sepakat. Untuk menghindari kumpul-kumpul orang. Walaupun di masjid untuk sholat, untuk tawaf, untuk umroh. Seperti yang disarankan oleh para ahli kesehatan. Dan ini kan insya Allah tidak selama-lamanya. Kita berprasangka baik kepada Allah. Semoga insya Allah dengan ini kita akan terlepas dari musibah ini. Ya, tapi kalau kita menyelisihi para ulama, menyelisihi para ahli, maka kita berarti bertentangan dengan syariat. Kita menentang syariat Allah Azza wa Jalla. Justru itulah yang kita harus takutkan, yang akan membuat tambah kacau, tambah besar musibah yang menimpa kita. Tapi kalau kita merujuk kepada para ulama, maka insya Allah Ta'ala, ini termasuk perintah Allah. Begitu pula merujuk kepada para ahli, ini adalah perintah Allah. Begitu pula melakukan sebab-sebab,
Itu adalah perintah Allah dan Rasulnya agar kita terhindar dari mara bahaya. Jamaah sekalian, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh pulang seorang utusan dari satu negeri untuk memasuki Madinah. Kenapa jemaah sekalian? Sebelum dia masuk kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar beliau itu penderita penyakit kusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dia masuk kota Madinah. Artinya apa? Di situ kita bisa petik pelajaran. Islam menyuruh kita mengambil sebab. Walaupun kalau dia datang ke kota Madinah, dia bisa sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya luar biasa. Dia bisa berdoa di situ yang mustajab. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Karena syariat menyuruh kita untuk menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan kita dalam bahaya atau menjerumuskan kaum muslimin di dalam bahaya. Jadi ini ajaran Islam yang dipahami para ulama. Jadi jangan kita mengandalkan pemahaman kita, lalu kita menyelisihi para ulama. Iya. Jadi ini pendapat tanpa ilmu, pendapat orang-orang bodoh, pendapat para da'i yang tidak bersandar kepada ilmu. Iya. Namun sebagai tambahan faidah, memang ada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takumu sa'ah hatta la yuhajja al-bait." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Jadi jemaah sekalian, hari kiamat terjadi kalau sudah tidak ada lagi yang berhaji ke Baitullah. Namun apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah ketika sudah tidak ada lagi umat Islam di muka bumi. Semuanya sudah Allah wafatkan. Sehingga yang merasakan dahsyatnya hari kiamat hanyalah orang-orang kafir. Yang enggak mungkin lagi mereka pergi haji. Yang tersisanya orang-orang kafir. Adapun selama ada umat Islam, insyaallah haji akan tetap ada. Maka bergembiralah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhajjanna al-baitu wa la yu'tamaranna ba'da khuruj Ya'juj wa Ma'juj." Sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada haji ke Baitullah dan ada umroh ke sana setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masa depan. Tentang masa depan. Setelah Ya'juj dan Ma'juj pun masih ada haji. Maka kita harus optimis dan berprasangka baik kepada Allah. Insyaallah dalam waktu dekat akan ada haji dan umroh. Begitu seorang muslim prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berprasangka buruk. Sesungguhnya di balik musibah dan malapetaka itu ada kebaikan-kebaikan bagi kita. Bisa jadi kita membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya sebagai kebaikan yang besar. Ada hikmah-hikmah untuk kita semakin sadar dengan dosa-dosa kita, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah itu insyaallah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Jadi prasangka baik kepada Allah. Bukankah Allah telah perintahkan kita berdoa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan kabulkan doa kalian. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka jemaah sekalian, prasangka baiklah kepada Allah dan bersikaplah optimis. Insyaallah taala musibah ini akan segera berakhir dan kita kembali bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.